Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Heru. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menambahkan tulisan atau teks di Alic Motion. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk proyeknya. Lalu di bagian sini teman-teman bisa tambahkan media, foto ataupun video. Nah, saya langsung saja ke bagian cara menambahkan tulisan atau teksnya. Teman-teman tinggal tap ikon plus yang berada di pojok kanan bawah. Kemudian pilih teks. Lalu di sini masukkan atau ketikkan teks. Nah, misalnya ini jika sudah, teman-teman bisa lihat pada bagian menu yang atas. Di sini ada garis-garis ini. Ini untuk mengatur paragraf. Kemudian, di sebelahnya ada robot regular. Jika teman-teman tap, maka itu hasilnya akan seperti ini. Lalu bisa tap yang lihat semua font. Maka di sini terdapat banyak sekali font yang sudah disediakan aplikasi Alic Motion. Teman-teman tinggal pilih font mana yang ingin digunakan. Misalnya ini. Nah, lalu di bagian kanannya ini untuk mengatur ukuran teksnya. Jika digeser ke kiri, maka itu teksnya akan semakin kecil. Jika digeser ke kanan, maka teksnya itu akan semakin besar. Kemudian di bagian kanannya ini untuk mengatur warna, teman-teman bisa kasih warna pada teksnya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga bisa. Di sini untuk mengatur warnanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai mengatur, teman-teman tinggal tap centang. Nah, lalu teman-teman bisa atur posisi teksnya juga, bisa ditaruh di bagian pojok kiri atas, di bagian atas tengah, di bagian pojok kanan atas, di bagian tengah, di bagian kanan, ataupun di bagian bawah. Nah, kemudian jika teman-teman sudah selesai mengatur atau menambahkan teksnya, teman-teman tinggal tap ikon centang yang berada di pojok kanan atas. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Dan teman-teman jika ingin menambahkan teks lagi, tap ikon plus lalu pilih yang fitur teks. Nah, kemudian silakan tambahkan teks lagi jika ingin menambahkan. Nah, kemudian di bagian sini jika teman-teman ingin mengedit teksnya, teman-teman tinggal tap pada teksnya seperti ini. Kemudian di sini pilih fitur yang edit teks. Nah, di sini silakan teman-teman edit untuk teksnya. Demikian video kali ini tentang cara menambahkan tulisan atau teks di Alic Motion. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.